A few moments later. Makasih untuk enggak ngerasa kalah. Aku di angkatannya Tira, terus di zaman Tira tuh kayak orang-orang kayak hustling gitu loh. Betul. Iya. Dan Tira kayak sering ngomong kayak takut left behind. Nah, menurut aku kayak sekarang iya, karena menurut aku sekarang Tira tuh udah yang mulai bisa menerima dan udah bisa mulai produktif. Dan makasih untuk enggak ngerasa kalah. Thank you. Enggak mau itu adalah Tuhan, maaf kami sibuk. Kenapa? Soalnya kakak Maul tuh kayak sibuk banget. Terus kayak, semoga dengan buku ini kak Maul bisa lebih introspeksi diri, kayak kak muhasabah gitu. Salat yang pertama. Makasih. Karena seninya based on orangnya suka nonton misteri gitu-gitu. Oh my god. Kalau di kantor, jadi tadi aku coba baca blurbnya dan ini kayak yang paling misteri. Oh my god. Cuma tentang perempuan gitu. Tentang perempuan gitu, dia harus pakai aksara merah gitu di bajunya. Oh my jadi kayak god. Ada sesuatu gitu loh. Karena ajarnya. Oh iya, bajunya cocok banget kayak bahasa ini. Thank you. Aku judulnya Books Kitchen, tentang seorang perempuan yang dia kayak resign dari startupnya, terus dia bikin kafe yang dimana orang-orang tuh bisa baca buku sepuasnya. Pokoknya bisa sambil cerita-cerita. Nah, orang yang dari Books Kitchen ini tuh setelah pulang tuh kayak ngerasa lega gitu. Nah, semoga kan Nahla di kemudian hari bisa membuat Book Kitchen ini jadi Books Cafe, dimana tempat itu bisa nyaman buat orang-orang buat cerita, nulis, baca buku, dan sebagainya. Buku buat Ica ada dua. Banyak. Oh iya, aku juga 70 mil, bukan 70 mil sih, sebenarnya 70 kilometer sih. Tentang? Ini tentang dia sama pasangannya. Oh my. Yang setiap minggu harus ada jadwalnya gitu buat teman-teman. Oh. Terus yang satu lagi sebenarnya buat aku juga sih, buat kalian juga sih. Gitu. Si anak luar. Jadi sebagai rasa terkuat di keluarga. Di muka bumi ini. Pas lihat story-nya Maul ya. Ini apa? Oh. Apa sih sejarah rahasia perangkatnya? Apa? Oh, kakak kan nanya-nanya tentang dia nasib dia komunis. Nah, ini buat kamu. Siapa tahu mau belajar. Oh, ada sini buat kakak. Kan kalau kita suka BTS. Eh? Oh iya, salah.